Ah. Oh, tak clear. Oh, ini kita makan otak-otak. Yang ni yang dah siap. Aha, yang dah siap. Kita tengah dimasak. Sambil-sambil lepas ni kita nak makan durian pula. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Ha, kali ni malam-malam. Ya, ni ada berapa biji ni? 2, 4, 5. 5 biji. Baru. Baru jatuh. Kau dengar bunyi apa? Ui, nyamuk banyak. Okay, so nak belah semua ni. So, nak tengok. Buahnya kecil-kecil je. Okay, buahnya kecil-kecil je. Besar-besar penumbuk. Besar-besar penumbuk. Ha, besar penumbuk. Wah, so ni. Tak banyak. Tak besar lah. Kan? So, kita cubalah. Tak sama je semua. Kita tengok. Ha? Okay, yang ini sama. Yang ni. Ha, ini sama dengan ni. Ha, ini tak ada kawan dia. Okay. So, mari kita buka. Mari kita buka. Kita buka. Satu-satu kita buka. Okay. Tak ada tangkai ni. Tengah, sekarang. Oh ya. Okay, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok macam mana isinya. Ah. Durian kampung. Okay. Durian kampung. Nampak. Okey. Isi dia nampak. Oh, putih. Yalah, durian kampung. Okey, yang ni putih. Right. So, buka lagi. Yang ini pula. Agak-agak isi warna apa? Buat tak boleh nak ketuk sebab kamera ni atas meja. Kalau tak dia melompat semua. Dia susah buka sebab apa? Sebab baru. Okay, sebab baru jatuh. Jadi dia susah buka. Okay, tengok yang ni. Warna apa pula? Adisi ke tak adisi? Okay. Nampak? Right. So, ni buat letak kat sini. Cool, dia punya bau. Okay, dia punya bau. Nanti buat tunjuk rumah. Banyak mana isi dia. Okay. Bismillah. Okay. Buahnya comel-comel. Okay. Comel-comel buahnya. Okay. Tengok ni. Buahnya. Menarik kan? Ni semua jangan kata mangkuk pula. Lembut, lempak. Oi, lembut isi dia. Okay. Ni isi dia. Kuning sikit. Okay. Kuning sikit. So, yang ini pula. Okay. Yang ini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tanya kenapa buat tekan je ni, sebab apa ni? Ni meja ni, kamera duduk atas meja. Kan, kamera duduk atas meja, jadi buat tak boleh nak ketuk. Kalau buat ketuk melompat. Melompat. Sebab kamera tripod ni duduk atas meja. Okey, tengok ni. Macam mana isi dia? Tengok isi dia. Oop. Dengar bunyi dia. Nampak tu. Apa ingat keras? Tak ada. Lembut. Wangi. Okay, wangi. Lembut. Nampak isi dia. Okay, ini semua buah kampung. Rupa dia tak berapa nak comel. Tak apa nak cantik. Kan? Tapi kalau makan puas hati. Kalau wak-wak memang suka buah kampung lah. Kan? Buah yang tak kampung pun suka juga. Semua buah kita suka. Kan? Semua buah jenis-jenis buah kita suka.
buah kampung ke buah tak kampung ke. Ha. Tengok. Oh. Nampak tu isi dia. Ui, kucing tidur. Satu je. Ha, right. So buah-buah ni semua kan, kalau awak makan seorang memang tak habis lah. Okay. Ha, malam ni kita makan dengan ni sekali. Ha, ni. Kita ada otak-otak. Okay. Ha, kita ada es krim dan sebagainya. Jadi kita makan ramai-ramai. Ha, makan ramai-ramai. Sebelum tu awak kena review dulu lah. Agak-agak kau tak habis kan, kita masukkan dalam ni. Ha. Rasanya tak muat. Okay. So dah banyak-banyak ni yang ini. Buat tunjuk satu. Okay. Buat tunjuk satu. Tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat rasa kuat makan. Okay. Buat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap. Buah kampung memang macam ni lah. Buah kampung memang macam ni. Memang sedap. Yang diorang kat tepi belakang kamera ni semua tak sabar-sabar. Okay, tak sabar-sabar nak makan buah durian. Sabar, tenang. Okay, buat yang ni pula yang tadi buah mula-mula tadi kan. Pukul sama. Ui, nampak putih. Nampak je putih. Tapi manisnya. Dia tak tebal isinya. Alhamdulillah. Mana lagi tadi? Ni yang ni dah. Inilah. Ni kawan dengan ni kan. Ha. Buat tengok ni. Isi dia. Ha, yang ni pahit sikit. Yang ni pahit sikit ni, memang pahit betul ni. Buah ni pahit. Betul lah. Jenis ni pahit. Okay lah. Satu orang tak baik kan, tunjuk orang makan je. Sebab ramai kat belakang ni. Okay. Sabar. Nah. So ada lagi. Ni sebahagiannya lah. So jumpa lagi dalam siri-siri durian yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Durian kampung. Durian kampung. Durian asli terbaik. Jumpa lagi. Bye-bye.